Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Kian Atar Channel. Sesuai janji saya, ini adalah part 2 untuk review Lemnan's Hotel. Nah, kali ini di part 2 saya akan membahas segala fasilitas yang ada di sini. Selain tersedia area kolam renang yang luas dengan konsep infinity pool-nya, di sini juga tersedia area jogging track, yaitu di bawah itu kita bisa outbound, ada mini zoo juga, ada playground. Nah, masih banyak lagi fasilitas lainnya yang akan kita bahas di video kali ini. Pokoknya tonton terus hingga selesai ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.
Oke, sekarang kita mau coba berkunjung ke Masjid Al-Mahdi. Untuk ke Masjid Al-Mahdi, kita perlu menggunakan lift timur ya. Nah, Masjid Al-Mahdi ini terletak di lantai 1 khusus untuk perempuan dan lantai ground itu yang untuk laki-laki. Nah, masjid ini disediakan untuk pengunjung kalau misalkan sholat Jumat. Nah, nanti kita bisa di Masjid Al-Mahdi ya. Dan kalau untuk bulan puasa juga Masjid Al-Mahdi ini menyelenggarakan sholat tarawih serta juga nanti sholat Idul Fitri ya. Nah, ini untuk lantai satunya yang untuk area wanita. Cuma karena ini lagi pandemi ya, jadi karpetnya nggak dipasang. Dan ini dia untuk tempat wudhunya. Ini kosong banget ya, karena saya kesini ini pada malam hari. Nah, ini karpetnya pada digulung ya, teman-teman. Jadi karena lagi COVID, kayaknya ini kalau misalkan pas masa normalnya ini kelihatan mewah banget sih, karena ini masjidnya ada dua lantai dan ini sangat-sangat luas sih. Dan itu di bawah adalah khusus untuk laki-laki. Nah, itu lagi ada yang sholat ya. Nah, ini teman-teman bisa dengar ya, ini ada suara sungai, suara jangkrik. Ini benar-benar jauh dari kebisingan suara-suara kendaraan lah. Tuh, suara aliran sungainya kedengeran ya. Ada suara jangkriknya juga. Ini bikin betah banget. Deras airnya.